Program 100 dokter yang saat ini tengah dilakukan oleh Universitas Ahmad Dahlan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pengajar telah terlihat dengan bermunculannya dokter-dokter baru di Universitas Ahmad Dahlan. Program 100 dokter Universitas Ahmad Dahlan yang diprogramkan hingga 2021 mendatang, saat ini telah terwujud dengan adanya beberapa dosen yang telah mendapatkan gelar doktor. Gelar doktor berhasil diraih oleh Dedi Pramono beberapa waktu lalu. Dedi berhasil meraih doktornya dengan menyelesaikan disertasinya dengan judul Habibur Rahman El Sirazi dalam arena sastra dan arena kekuasaan Indonesia, yang mengupas bagaimana Habibur Rahman mempertaruhkan modal dan strateginya dalam karya novel yang akhirnya memperoleh posisi dan legitimasi di arena sastra dan kekuasaan di Indonesia. Selain itu, Dedi juga mengupas arena kekuasaan pada novel Ayat-Ayat Cinta. Karena ketertarikannya di sastra dakwah, sehingga banyak sekali dukungan yang hadir untuk menyelesaikan program doktor ini. Ya, karena saya tertarik pada sastra dakwah. Dan setelah saya banyak berkonsultasi dengan Prof. Hamama, beliau sangat mendorong agar saya melakukan penelitian terhadap Habibur Rahman. Dalam hal ini, saya mencoba menggunakan teorinya sosiologi budaya dari Pierre Bourdieu yang berkaitan dengan bagaimana habitus Habibur Rahman yang dari santri itu kemudian bisa menerobos arena sastra dan arena kekuasaan di Indonesia. Kemudian juga bagaimana arena perubahan arena yang terjadi di arena sastra dan arena kekuasaan di Indonesia. Kemudian pada akhirnya memposisikan Habibur Rahman dalam arena sastra dan arena kekuasaan di Indonesia, sekaligus saya mengkaji bagaimana legitimasi Habibur Rahman dalam arena sastra dan arena kekuasaan di Indonesia. Selanjutnya, Dedi menambahkan bahwa temuan yang ia temukan pada penelitian disertasinya ialah proses produksi kultural novel-novel yang ada di Prancis dan di Indonesia. Di Prancis, novel-novel populer dibuat oleh kalangan pekerja kaum imigran, sedangkan di Indonesia dilakukan justru kalangan borjuis kaum pelajar menengah. El Mariana, Asul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.